Pulang, pulang bagiku adalah sesuatu yang mahal. Aku harus rela menunggu selama 2 tahun, melewati hari-hari penuh perjuangan. Ya, bagiku pulang sesuatu yang sangat mahal. Hari ini adalah hari yang ke-25. Aku menjalankan ibadah puasa. Lebaran sebentar lagi. Dan aku hanyalah seorang pekerja migran Indonesia yang harus bersabar. Di tengah keseharianku, di benakku selalu bermimpi tentang senyum ibuku, pelukan keluargaku, dan canda tawa dari ayahku. Aku adalah satu dari beribu pekerja migran yang mempunyai hati dan pikiran yang sama. Rindu dan keluarga. Tapi ini semua juga aku lakukan buat mereka. Demi kebahagiaan mereka, aku rela melakukan apapun. Kadang ketika aku menyaksikan sesuatu yang menyentuh di hatiku, aku menangis, aku bersedih. Ingin rasanya aku bersama mereka. Aku sangat merindukan mereka. Aku berjanji di lebaran depan, aku akan kembali bertemu dengan ibuku. Senyumnya akan kuhiasi dengan hari-hariku. Tuhan, persatukan aku dengan mereka kembali seperti dulu. Friday Media Group.